Si Rafael ngambek karena nggak kebagian es krim. Jadi guys, si Ais beli es krim, dapat rasa stroberi, tapi si Rafael nggak kebagian guys. Dikasih yang lain dia nggak mau. Akhirnya dikasih deh yang rasa semangka, tapi dia tetap ngambek guys. Jadi hari ini aku ngeborong es krim banyak banget guys. Aku mau kasih ke bocil. Kira-kira bocil aku pada suka nggak ya? Dan akhirnya si Ais mengambil satu. Ini katanya rasa stroberi. Bener nggak sih guys? Nah si Rafael dapetnya rasa semangka. Bener gak sih guys? Nanti takutnya salah lagi guys. Makan es krim apa? Untuk bayi. Coba makan. Lagi. Aku boleh minta? Tak punya. Iya. Si bocil pelit banget guys. Aku minta es krim gak dikasih. Si Ais lagi makan es krim sendirian guys. Pas aku tanya ini es krim apa, dia bilang katanya rasa semangka. Terus aku mau minta guys, tapi gak dikasih tuh. Akhirnya aku beli sendiri deh. Ini aku dapat rasa anggur, enak banget. Makan es krim bareng bocil. Ini aku lagi makan es krim rasa anggur, enak banget. Nah si Rafael dia makan rasa stroberi, katanya ini rasanya kecut gitu. Nah si Ais dia makan rasa coklat. Wow, enak banget guys. Kira-kira kalian suka es krim yang mana? Makan es krim bareng bocil guys. Ini tuh enak banget guys, makan es krim siang-siang kayak gini. Kalian lebih suka makan es krim rasa apa? Coba kalian komen guys. Nah ini aku punya es krim banyak banget, kira-kira kalian mau apa enggak? Coba komen. Si Rafael tiba-tiba pengen mancing di kolam. Jadi guys, si Rafael ngeliat ikan, terus dia pengen banget mancing ikannya guys. Tapi ini kan kolam orang ya guys, masa iya kita pancingin ikannya? Nah kira-kira ini ikannya bisa dimakan apa enggak ya guys ya? Ini jenis ikan apa ya guys? Tolong bantu jawab ya guys ya. Kalau bisa dimakan nanti aku pancing deh sama si bocil.